Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pirama Music Store. Pada kesempatan yang spesial ini, saya baru aja kedatangan keyboard. Bisa dikatakan keyboard idaman para keyboardis ya, terutama keyboardis organ tunggal. Di sini saya ada SX900. Nah, ini dia barang. Keyboard ini memang sangat keren ya, karena speknya memang spek dewa ya. Dari segi casingnya juga oke, terus tampilannya juga keren. Pokoknya keyboard ini nggak ada obat deh ya, pokoknya ya. Karena saya sendiri juga ketika perform pakai keyboard SX900 ini. Satu alasan mengapa saya pakai keyboard ini ya, karena keyboard Yamaha ini cocok untuk all genre ya. Jadi karena saya mainnya juga all genre, nggak fokus pada satu genre aja, jadi keyboard ini sudah mewakili kebutuhan bermusik saya ya, untuk kebutuhan musik wedding atau untuk katakanlah acara-acara, pokoknya segala acara lah, ini sudah mumpuni banget karena memang kapasitas samplingnya sangat besar ya, 1 giga. Jadi puas banget lah pokoknya pakai keyboard ini. Selain speknya yang oke, suaranya pun juga memang sudah apa ya, tidak dirawan lagi. Mari kita bahas speknya sedikit-sedikit ya. Kita mulai dari bagian depan. Nah, mulai yang pertama ini ada colokan untuk adaptor ya. Adaptornya standar dari Yamaha, sama seperti Yamaha seri S. Ini 16 volt. Terus ini yang spesial dari SX900 ya, yang tidak didapatkan di seri-seri di bawahnya, yaitu ini outputnya sudah 4. Wow. Jadi nanti katakanlah mau mengeluarkan track-track tertentu di output yang lain, ini sangat bisa. Contohnya mungkin drumnya mau di outputkan di ini, di bagian sub out ini, contohnya di R, terus nanti bassnya di L, atau mungkin mau mengeluarkan metronom. Pokoknya ini bisa di custom sendiri ya. Jadi untuk 4 output ini bisa kalian atur sendiri. Ini merupakan salah satu fitur yang sangat saya suka. Terus berikutnya colokan aux in ya ini. Terus ada input mikrofon juga tentunya ya. Di seri profesional ini banyak banget efek-efek vokal yang sangat menarik di keyboard SX900 ini. Pengaturan gain ada di sini. Dan untuk colokan pedalnya sudah ada 2 di sebelah sini. Ada MIDI in out, dan ini yang bikin menarik juga, colokan flash disknya ada 2. Ini ya, jadi kalau kamu mungkin punya khusus flash disk untuk musik-musik pop, kamu sendirikan di flash disk yang satu ini, terus katakanlah mau musik yang dangdut, kamu pisahkan di flash disk yang lain, bisa ya ini ya. Terus ini ada colokan untuk koneksi ke komputer, bisa jadi MIDI controller juga. Nah, fitur unggulan yang lain dari keyboard SX900 ini, layarnya sudah warna ya, dan tentunya ini touchscreen. Wow, keren banget ya. Jadi untuk teknologi touchscreen ini baru didapatkan di seri SX700 dan seri SX900 ya. Nah, ini jadi untuk tampilannya pun profesional banget dan mewah banget ya. Nah, jadi lebih gampang untuk mindah-mindah suara ataupun yang lain untuk program-program ini, tentunya lebih fleksibel ya. Atau mungkin nanti kalau mau naikkan fader atau tinggal ditarik, digeser gini aja. Sangat keren banget ini ya. Dan layarnya itu besar ya, jadi lega banget kalau dilihat. Dan yang spesial lagi, ini pitch bandnya modelnya joystick ya ini ya. Jadi beda sama yang seri S terdahulunya, modelnya sudah lebih modern menurut saya ya. Dan ini nyaman banget ketika digunakan, terutama untuk bending ataupun modulasinya tinggal dinaikkan seperti ini. Nyaman banget. Atau mau main voice guitar, jadi mantap banget. Berikutnya speaker di SX900 ini juga istimewa banget ya. Jadi beda sama di SX700 ataupun yang lain-lainnya, ini sudah menggunakan speaker yang kualitasnya oke banget dan tinggi banget ya ini ya. Memiliki watt 15 ya ini, ada tweeternya juga terpisah di sini.
Terus tweeternya itu 10 watt ya di sini ya. Jadi untuk karakter soundnya ini memang sangat OP banget di SX900 ini. Dan ini penutupnya besi tentunya ya. Jadi memang ini didesainnya memang sangat keren banget. Nah untuk fitur-fitur yang lain juga ini keren ya. Ada song dan ini bisa play MP3, play WAV di sini sebelah sini. Terus bisa di marker juga tentunya ya ini ya. Jadi ini yang belum ada di seri-seri sebelumnya. Nah nanti ini bisa di custom sendiri. Seumpama mau play song mau di custom, ini sudah ada markernya. Mau refnya ditaruh di mana nanti bisa diulang-ulang, bisa di looping sendiri ya. Dan yang menarik lagi ini yang hanya didapatkan di SX900, SX700 belum ada. Ini sudah ada fitur Bluetooth-nya. Oh mantap. Jadi nanti kalau kamu mau ngeplay lagu dari HP bisa langsung connect ke speaker keyboard ini ya, tanpa harus menggunakan kabel tambahan. Ini nanti langsung bisa di connect-kan melalui HP kamu. Ini ya. Mantap banget. Ini sangat membantu sekali ya ketika kamu ngulik-ngulik lagu, ini sangat berguna banget. Nah, di bawah layar ini juga ada beberapa tombol ya, A sampai F. Ini merupakan tombol yang semacam shortcut atau mungkin bisa kamu custom sendiri ya. Nanti ketika kamu mau nekan ini isinya apa, ini bisa di kamu custom. Nah, ini juga sudah ada fitur half bar fill in ya. Jadi, nanti ketika kamu menggunakan style, biasanya untuk style yang 4/4 ya, pengen fill-nya cuma 2 ketukan gitu ya. 2 ketukan nanti bisa kamu aktifkan half bar fill in ini. Karena di musik-musik pop ada kalanya fill in itu hanya setengah bar seperti itu. Jadi kalau untuk player pop ini memang sangat membantu sekali ya. Dan selain itu ini sudah ada ini untuk reset tempo ya. Jadi ketika mungkin yang nyanyi nggak pas sama ketukan, contohnya ini ya. Nah, ketika vokalnya mungkin biasanya penyakitnya kalau ada yang request itu nggak pas sama ketukan. Ketika kamu tekan ini langsung kembali ke ketukan pertama. Nah, ini bisa edit. Lihat ya indikatornya. Nah, ketika tekan ini, nah langsung di awal. Jadi ini sangat membantu sekali ketika mungkin vokalnya atau orang yang mau nyumbang nyanyi itu nggak pas sama ketukan awalnya. Tinggal tekan ini aja tanpa harus ribet. Dan fitur seperti ini baru didapatkan di seri-seri yang terbaru ya, kalau seri yang lama belum ada. Dan yang saya suka di SX900 ini style bawaannya keren-keren banget ini ya. Asik banget. Ini yang jadi satu alasan kenapa saya pakai Yamaha itu. All genre masuk. Kalau merek lain mungkin enaknya di genre-genre tertentu aja ya. Jadi untuk player all genre ini sangat membantu sekali. Nah di bagian variasi-variasi untuk style kontrolnya ini ya, masih mulus banget. Nah ini kayak ya bekas tangannya kayak jarang banget ya, jarang dibelai kelihatannya ini. Dan yang saya suka di SX900 ini lampunya itu sudah warnanya biru ya, biru sama merah ya. Ketika aktif untuk tombolnya ini warnanya orange atau merah ya, ini orange, semacam orange ya. Ada 3 intro, 4 variasi, dan 3 ending tentunya ya. Standar dari Yamaha. Terus ini registrasinya juga seperti itu, ada 8. Bisa kamu custom sendiri sesuai selera ya tentunya ya. Nah ini sebagian sudah kita setting kan untuk voice-nya. Nanti bisa kamu explore sendiri. Dan di sini ada one touch setting. Terus nah ini yang menarik, ini sustainnya juga sudah ada di sini ya tombolnya ya. Jadi ketika kamu perform lupa bawa sustain, tinggal diaktifkan ini aja. Nah seperti itu ya. Terus untuk voice-voicenya ini keren banget. Saya paling suka voice-nya yang ini ya. Oh, sustainnya saya matikan dulu. Ini SX700 belum ada ini. Nah, jadi kalau kamu kombinasikan sama style enak banget. Oh,
juara banget ya. Nah, itu pokoknya voice-voice-nya masih banyak lagi yang menarik tentunya, dan ada voice tambahan samplingnya. Ya, memang sesuai yang saya sebutkan, keyboard ini memang nggak ada obatnya. Memang ini super keren, sudah mewakili kebutuhan untuk player ya. Jadi fiturnya melimpah, terus memorinya tumpah-tumpah juga ya. 1 giga men. Jadi ini kalau mau masukkan sampling itu lega banget. Dan di ketika nanti Anda beli keyboard di Birama ini sudah kita inputkan sampling. Jadi itu sifatnya bonus, tanpa tentunya tanpa menghilangkan sampling bawaan dari expansion apa itu, Indonesian Legacy Pack-nya. Jadi kita pertahankan Legacy Pack-nya dan kita tambahkan apa itu, style-style atau sampling-sampling dari Birama. Jadi ditambahkan karena memorinya memang banyak, jadi lebih leluasa aja untuk mengeksplor di keyboard SX900 ini. Untuk kondisi SX900 ini bisa dikatakan nyaris kayak baru ya, karena ini memang dapatnya bekas rumahan ya, bukan bekas player ya. Jadi ketika datang kemarin ini masih bawaan pabrik, jadi belum diapa-apain. Nah, dari situ bisa disimpulkan, karena disimpulkan keyboard ini memang bukan keyboard capek ya. Jadi bukan keyboard bekas player. Jadi ketika Anda beli keyboard ini serasa beli keyboard baru lah. Pokoknya ini kondisinya 99% like new, masih kayak baru. Seperti biasa, kita akan cek dulu ya kondisi touch-nya. Dipastikan semua dalam kondisi bagus dan normal. Jadi ketika Anda beli keyboard ini nanti dipastikan puas. Yuk, langsung aja kita cek. Nah, itu tadi sudah kita coba untuk touch-nya, semua dalam kondisi bagus dan normal, tidak ada kendala ya, karena memang keyboard ini jarang-jarang dipakai, masih kayak baru. Berikutnya ini akan kita coba ya, salah satu style atau sampling yang sudah kita masukkan, dan ini merupakan bonus dari Birama. Ketika Anda beli keyboard ini nanti sudah include sama sampling dan bonus style dari kita. Yuk, langsung aja kita mainkan. Nah, itu tadi salah satu style yang kita mainkan ya. Bagaimana memang ini keyboardnya cakep banget dan enak banget ya tentunya ya. Sudah tidak main-main keyboardnya ya. Dan tentunya nanti bisa kamu explore sendiri sesuai kebutuhan musik kamu, sesuai selera kamu sendiri tentunya. Joss, sekarang kita memasuki poin yang sangat penting ini ya. Ini kita bicara harga ya. Kalau masalah harga ini gimana ya, karena memang kita harus menyesuaikan harga sekarang ya. Kalau dulu memang Birama pernah jual SX900 ini di harga 15,5 ya kalau dulu, karena itu memang barunya masih murah. Karena sekarang barunya memang naik, harga barunya sekarang di atas 20 juta ya. Ada yang jual 21, ada yang mungkin jual 22, yang jelas di atas 20 juta ya. Karena memang keyboard SX900 ini sejak kemunculan awal ini belum ada seri penerusnya lagi ya, karena belum tahu ya, Yamaha biasanya kan 1 tahun mengeluarkan seri terbaru, dan SX ini masih bertahan sampai sekarang ya, dan harganya semakin naik ya. Kalau dulu harganya masih barunya di 17 jutaan, sekarang barunya di atas 12 jutaan. Karena harganya naik, otomatis kita nggak bisa jual di harga seperti dulu ya, kita harus menyesuaikan. Ini akan kita jual di harga, pokoknya jauh deh kalau sama bandingan harga baru. Ini cukup 17.950.000 aja kamu bisa mendapatkan SX900 yang sudah kami kasih bonus sampling sama style ya. Kalau beli baru tentunya masih ya standar-standar aja. Kalau ini sudah ada bonus spesial dari Birama, dan harganya sama baru selisihnya banyak ya. Katakanlah 21 juta
ke 17.9 ya 3 jutaan lebih lah. Hemat banyak, bisa kamu belikan ampli atau yang lain mungkin ya. Ya, ini barangnya juga masih kayak baru, pokoknya nggak kecewa deh. Langsung aja dibungkus, mumpung masih ada barangnya. Jika Anda berminat dengan keyboard SX900 ini, bisa langsung datang ke toko Birama Music Store, alamatnya Jalan Imam Bonjol, Ponorogo, Jawa Timur ya. Jadi yang dekat dengan Ponorogo bisa langsung datang ke toko, karena kita jualnya nggak cuma online aja, offline juga jual. Cek di Google Map, tulis Birama Music Store, langsung ketemu toko kita ya. Atau bagi Anda yang lokasinya jauh dari Ponorogo, nggak usah khawatir, karena Birama itu jualannya sudah lama ya. Jadi bukan masih baru, kita jualnya sudah lama, dan kita pun juga sudah sering-sering kirim keluar kota maupun luar pulau. Jadi bagi Anda yang ada di luar kota atau luar pulau, mau beli keyboard ini nggak usah ragu-ragu, karena nanti bisa kita kirim ya. Untuk keamanan ekstra, nanti bisa kita packing kayu tentunya ya. Kita kirim pakai CNT Cargo. Cara pembayarannya langsung ditransfer ke rekening saya sendiri atas nama Bahrul Ilmi ya, banknya BNI. Sebelum Anda transfer, pastikan yang Anda hubungi benar ya. Ya, hanya di nomor kita yang ada di bawah ini. Untuk pembelian, ini ya. Terus untuk konsultasi di nomor admin toko di sebelah sini. Jadi pastikan yang Anda hubungi benar-benar Birama Music Store ya, karena ya ada modus-modus penipuan mungkin yang mengatasnamakan toko kami, dan mungkin cuma modal gambar aja diupload di sosmed. Tapi kalau Anda menghubungi nomor yang betul tadi, pasti yang Anda hubungi Birama Music Store. Nanti bisa WhatsApp dulu atau bisa video call untuk memastikan barangnya memang ada dan orangnya memang sama ya. Dipastikan nanti pokoknya ketika transaksi dengan Birama 100% aman, no tipu-tipu ya, karena kita profesional, kita sudah sangat sering kirim-kirim ke luar kota maupun luar pulau. Pokoknya aman, tentram, jos. Terima kasih yang sudah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Birama Music Store biar Anda tidak ketinggalan info-info penting seputar alat musik yang akan kita jual maupun yang akan kita review ya, karena itu nanti banyak banget info-info menarik di Birama Music Store tentunya ya, dan masih banyak lagi barang-barang yang nanti akan kita jual maupun kita review. Nggak semua barang kita review ya, karena keterbatasan waktu. Jadi kalaupun Anda nanti pengen cari apa, mau konsultasi apa, punya budget berapa, pengen beli alat musik apa, nanti untuk khusus konsultasi bisa Anda hubungi di sebelah sini. Kalau untuk pembelian bisa langsung di nomor sebelah sini. Oke, sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.